Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya adalah Abdul Hamid. Saya adalah komandan baru kalian, menggantikan komandan Eni. Dan saya harap bisa bekerja sama dengan kalian dengan baik. Mengerti? Siap, mengerti, Pak. Hei, kamu. Mengapa kamu diam saja? Handoko. Maaf, Pak. Saya lalai. Saya siap menerima hukuman. Jujur, itu adalah awal yang cukup buruk untuk saya. Tapi kalian berdua boleh pergi. Baik, Pak. Handoko, tunggu. Saya sudah mendengar masalahmu. Jangan lupa istirahat yang cukup. Baik, terima kasih, Pak. Komandan Eni, aku membawakanmu makanan. Mengapa ya Komandan Eni tidak pernah melirikku? Komandan Eni, bagaimana lukamu? Sudah membaik? Biasa saja, ada apa? Saya kesini hanya mengantarkan makanan. Oh iya, kalau boleh tahu, mengapa surat-suratku tidak pernah dibalas? Saya sudah membuang surat-suratmu. Saya harap kamu sadar posisi kita. Maaf, Komandan, apabila saya lancang. Mulai sekarang, kamu tidak perlu menemui saya lagi. Baik, Komandan. Kamu terlalu naif, Handoko. Sebagai prajurit, kamu memang hebat. Namun, kamu lupa menjaga penampilan. Aku ingin dicintai karena hati tulusku, bukan karena tampilan luarku. Lagi pula, aku tidak ingin dicintai oleh seorang wanita yang menilai buku dari tampilan luarnya. Handoko, Handoko. Tampilan luar buku selalu menarik, bukan? Handoko, Handoko. Tampilan luar buku selalu menarik, bukan? Permisi. Ah, iya. Ada yang bisa dibantu? Saya Elena, teman jauh Komandan Eni. Ah, kalau begitu saya panggil dulu Komandan. Tunggu sebentar. Tidak perlu. Sejak Eni membelot dari Belanda dan mendukung Indonesia, dia tidak ingin ditemui oleh siapapun, keluarganya maupun sahabatnya. Padahal, saya masih menganggap dia sahabat saya, apapun kondisinya. Saya mengerti. Saya kesini hanya untuk memberimu ini. Saya dengar kamu sedang mendekati Komandan Eni. Tolong jaga dia baik-baik apabila kamu berhasil mendapatkannya. Terima kasih banyak. Saya berjanji akan menjaganya. Paket yang dikirimkan Yelena adalah skincare untuk membantu Handoko tampil lebih baik. Pertama-tama, Handoko menggunakan Brightening Facial Wash dari Scarlett Whitening. Handoko juga menggunakan Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask selama 10 hingga 15 menit. Tentunya fungsinya untuk mencerahkan kulit, anti-aging, mencegah kerusakan kulit, dan menyamarkan bekas-bekas jerawat. Selain itu juga, Handoko menggunakan Herbalism Upward Max. Gunanya untuk membersihkan wajah, mengontrol kadar minyak di kulit, dan meredakan peradangan akibat jerawat. Kamu harus bertahan. Aku tidak ingin kamu kenapa-kenapa. Pergilah, sebelum Belanda melihatmu. Kalau kamu terus bertahan, aku akan dengan senang hati menerima suratmu. Eni, aku mau nanya dong, emangnya negara Belanda itu deket sama surga ya? Memang kenapa? Iya, soalnya aku kalau ngeliat kamu itu kayak bidadari dari surga. Uduk? Ah, kamu mau uduk nggak? Mau dong, aku belum pernah nyoba uduk. Kamu belum pernah nyoba uduk? Oke, kita beli. Bu, uduknya dua ya. Oke. Komandan Eni. Tolong berikan minuman kesukaan Eni untuk Eni. Tapi jangan bilang dariku ya. Siap, laksanakan. Makasih ya.
Aneh-aneh aja bentuk minuman orang Belanda. Annie, seseorang menitipkan minuman ini kepadaku. Ambillah. Wah, ini minuman favoritku sejak kecil. Siapa yang memberikannya padamu? Syukurlah. Namun dia tidak ingin disebutkan namanya. Yang jelas, dia orang yang baik untukmu. Minumlah. Handoko, siapa yang memberikan ini padamu? Dia menyebut namanya Yelena. Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Annie! Saat itu, diketahui Yelena adalah mata-mata yang dikirimkan Belanda untuk mencelakakan. Kau taruh sini ya, Komandan. Jika kau sudah bangun, tolong dimakan. Dan Annie hingga kini masih koma. Kamu tidak sepenuhnya salah, Handoko. Kamu dijebak. Benar, Handoko. Kamu tidak perlu bersedih. Lihat ini. Ini adalah foto istriku, Aisyah. Sekarang kami sedang menjalani hubungan jarak jauh. Posisinya sedang di Solo. Cantik, bukan? Yah, walaupun masalahku tidak seberat masalahmu, namun aku punya pengalaman yang mirip-mirip lah. Kita juga sering bertengkar. Kita sering punya perselisihan dan sebagainya. Tapi yang perlu kamu ingat, seorang wanita yang benar-benar mencintaimu akan memaafkan dan mengerti semua kekuranganmu. Asal kamu punya niat untuk berubah. Lagi pula di sini kamu tidak sepenuhnya salah, kan? Kamu dijebak. Sudahlah. Tidak perlu bersedih. Aku harap ketika Annie bangun, dia tidak membenciku lagi.